Kalau saya sapa dengan Pancasila, jawab dengan jaya, Pancasila. Kalau saya sapa dengan NKRI, harga mati, NKRI. Baik, sebelum merah putih kita bendangkan, kita semangatkan komitmen kebangsaan kita. Siapa kita? Pancasila, NKRI. Ayo kita bentangkan merah putih kita. Dengan kibaran merah putih, kita pekikan semangat kita, mengantarkan Indonesia meraih kejayaan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan kibaran merah putih, kita semangatkan diri kita untuk selalu menjaga persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita kibarkan merah putih setinggi-tingginya di langit Nusantara. Kita goyangkan merah putih ini, kita junjung tinggi merah putih ini, dan kita jaya. Kejayaan, persatuan, kesatuan, negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Kami persilakan bapak-bapak untuk bisa berdiri di depan. Kami mengundang bapak berdiri di depan merah putih untuk diambil foto oleh juru kamera. Tetap kita kibarkan dengan semangat kebangsaan, terus kita kibarkan merah putih kebanggaan kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu bendera, bendera merah putih, kecintaan kita untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Kita pekikan sama-sama, siapa kita? Indonesia. Pancasila, Indonesia. NKRI. Tepuk tangan untuk Indonesia. Terima kasih atas kesemangatan seluruh peserta Rakernas. Inilah wujud nyata kecintaan kita sebagai klaster pertama LDI untuk bangsa, klaster kebangsaan. Dan tidak berlebihan kalau kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk pemateri kita pada siang hari ini, Bapak Reda Mantovani, Jaksa Agung Muda Intelijen.